Alhamdulillah, mantap sekali teman-teman semua. Percobaan pertama saja langsung berhasil mendapatkan pemain legend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Idam Panitis. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya mau ngerol lagi di event box draw legend terbaru untuk bisa mendapatkan pemain legendnya. Di sini saya menggunakan akun kedua saya teman-teman semua. Setelah di hari Senin kemarin saya sudah ngerol di event legend terbaru ini di akun utama saya, dan alhamdulillah berhasil mendapatkan pemain legend favorit yaitu Kafu satu kali percobaan saja. Kalau teman-teman belum menonton videonya, kalian bisa tonton, linknya ada di kartu pojok kanan atas video ini. Dan langsung saja teman-teman semua, di akun kedua saya ini belum ngerol sama sekali. Di sini kita coba cari trik yang paten supaya percobaan pertama langsung bisa mendapatkan pemain legend, amin. Oke, di sini kita coba scroll ke bawah terlebih dahulu seperti ini teman-teman semua. Setelah itu kita scroll lagi ke atas. Nah, setelah kita scroll ke atas, kita coba tap pemain legend pertamanya yaitu Zico dua kali teman-teman semua. Langsung saja ini sekali. Dan ini yang terakhir dua kali teman-teman semua sesuai rating di belakangnya. Setelah itu langsung saja kita rekrut, bismillahirrohmanirrohim. Dan alhamdulillah mantap sekali teman-teman semua, percobaan pertama saja langsung berhasil mendapatkan pemain legend di akun kedua saya ini. Oke, di sini saya berhasil mendapatkan back kiri dari Manchester United yaitu Irwin. Gokil sekali teman-teman semua, ini triknya mantap sekali. Oke, satu kali percobaan sajalah di akun kedua saya. Saya mau berpindah ke akun utama saya teman-teman untuk membuktikan triknya ini apakah benar-benar paten atau tidak, seperti itu teman-teman semua. Oke, langsung saja di sini saya mau berpindah ke akun utama saya terlebih dahulu. Dan oke teman-teman semua, kali ini saya sudah berpindah ke akun utama saya. Langsung saja di sini kita buktikan triknya tadi teman-teman semua. Tuh, saya sudah ngerol sekali ya kemarin, dapat legend Kafu langsungan. Ini rolan saya kedua di akun utama saya ini. Oke, triknya tadi kita scroll ke bawah terlebih dahulu seperti ini, terus kita scroll lagi ke atas teman-teman semua. Dan setelah itu langsung saja kita tap Zico dua kali. Oke, langsung saja ini sekali, terus ini dua kali. Dan setelah itu langsung saja kita rekrut, apakah triknya ini benar-benar paten teman-teman semua. Oke, ini dia di akun utama saya, cuma masuk animasi biasa Liga Spanyol, dapat siapakah ini. Oke, tapi black ball teman-teman, mantap sekali. Di sini saya berhasil mendapatkan Alba, mantap sekali ya, gokil kali ini teman-teman semua. Jadi emang benar-benar nganu, paten ini triknya, setidaknya dapat black ball teman-teman, seperti itu. Oke, di sini kita coba rilis silver songnya, kita coba triknya ini sekali lagi teman-teman, apakah cuma hoki atau emang benar-benar paten nih triknya, seperti itu. Oke lah, langsung saja kita coba sekali lagi teman-teman. Kita langsung masuk ke box drawnya, setelah itu kita scroll ke bawah ya teman-teman semua. Oke, sampai mentok seperti ini. Setelah itu kita scroll lagi ke atas teman-teman semua, dan langsung saja kita tap pemain legend pertamanya yaitu Zico dua kali sesuai rating di belakangnya. Ini sekali, dan ini yang terakhir dua kali. Setelah itu langsung saja kita rekrut, apakah percobaan kedua di akun utama saya ini paten dapat legend. Ternyata tidak teman-teman semua, cuma masuk animasi biasa Liga Spanyol kembali. Dan kali ini saya berhasil mendapatkan black ball lagi dua kali berturut-turut di akun utama saya. Dan di akun kedua saya, percobaan pertama saja langsung berhasil mendapatkan pemain legend dengan caranya
serta pemain legend pertamanya Zico dua kali sesuai rating di belakangnya. Jadi emang bener-bener paten nih triknya teman-teman, silahkan bisa kalian coba, semoga kalian juga bisa beruntung seperti saya, amin. Dan okelah teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Jika kalian suka video ini silahkan klik like dan juga subscribe channel Idamban di sini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video selanjutnya. Dan ada yang salah kata saya mohon maaf. Salam peace lovers, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.